Nah, itu adalah contoh untuk merubah background belakang ya. Nah, jika sudah kita save yang tadi, save as, simpan di mana? Jika kita mau nge-save-nya mentahan, maka .psd. Kalau kita mau JPEG, JPEG ya. Ini oke saja. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke sini. File yang tadi di pledge. Kita siapkan dulu layarnya atau langsung. Kita siapkan dulu layarnya kalau mau pledge ya. Sini tambah layar. Kita siapkan dulu layarnya. Di sini kita bisa melihat ada X, Y. Itu berarti pixel ya nih. 383, 682. Ini adalah ukuran 4x6. Sedikit kita bisa berubah. Ya, misalnya jadi misalnya 10 misalnya jadi 100. Image size. Ah, tadi itu. Sekarang bagaimana cara .png biar backgroundnya transparan? Tinggal di delete aja pakai ini meja kontrol di deletenya, kontrol D, kemudian kita simpan save as. Ini .png. Nah, jadi pada saat kita misalnya ini backgroundnya kita ganti warnanya. Nah, pada saat kita match yang tadi, dia akan transparan. Kemudian haram hukumnya apabila kita menarik garis resize ya, dalam ilmu desain itu tidak boleh klik dari sini atau dari sini tunggu simetris, tapi yang betul adalah menariknya dari tekan shift pojok, setiap pojok tarik. Nah, ini yang betul. Kita save dulu yang .psd-nya bisa di-save atau tidak usah di-save. Nah, untuk hari ini kita belajar merubah background dulu, kemudian membuat .png sama ukuran foto ya. Kalau untuk tulisan kita bisa bikin tulisan ini untuk satu grup gitu ya. Kita cuma
tulis nanti aku tulis. Kan yang itu ya misalnya ini selamat datang. Nah, Ctrl A untuk warna nanti sini kita tulisan ukurannya di sini apa misalnya namanya seperti ini, kemudian klik kanan pilih blending option. Nah, di sini kita bisa melihat efek-efek. Nah, sini. Kemudian kita ingin meng-crop ini aja berarti. Ya, di crop ya. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicoba latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.